hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk mengingatkan Anda tentang tata tertib kegiatan untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Acara ini disiarkan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Untuk panelis yang bergabung melalui Zoom, kami mohon untuk tetap menyalakan kamera dalam mode senyap dan menyalakan mikrofon sebelum berbicara. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yasin Maimun. Selamat datang Bapak. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Direktur Eksekutif ISR, Bapak Fabi Tumiwa. Selamat datang. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami ucapkan selamat datang di Central Jawa Catering 2022 Transisi Energi untuk Pembangunan Daerah Rendah Karbon. Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Terima kasih. Dan Alvin Gandhi akan menjadi pembawa acara pada kesempatan hari ini, Kamis 8 Desember 2022. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang telah bergabung dengan kami melalui aplikasi Zoom dan juga di YouTube IISR Indonesia. Bapak Ibu segenap hadirin yang kami muliakan, sejak tahun 2019, IISR dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif mendorong implementasi energi surya di berbagai sektor melalui dinas-dinas energi dan sumber daya mineral. Adanya dampak positif yang signifikan dari kerjasama yang telah dilakukan membuat IISR dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembaruan kerjasama pada tahun 2022. Kedua pihak juga bersepakat untuk memperluas ruang lingkup kerjasama dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Usaha milik daerah Jateng Petro Energi dalam rangka mobilisasi upaya transisi energi yang lebih luas di Jawa Tengah. Dan pada pagi hari ini, IISR bekerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan dialog dan diseminasi publik berbagai pihak dengan judul Central Java Stakeholders Gathering dengan dalam rangka memperkuat komitmen, peran dan tanggung jawab bersama untuk melaksanakan rencana dan program kerja serta sebagai bentuk diseminasi pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam transisi energi. Hadirin yang terhormat, untuk mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak segenap hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk berdiri. Thank you.
Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita mulai acara ini dengan mendengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif IESR, Bapak Fabi Tumiwa. Kepada Bapak Fabi Tumiwa, disilahkan. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Pak Taj Yasin Maimun, Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional yang bergabung via online, Bapak Sujarwanto Wiratmoko, Kepala Dinas SDM yang juga bergabung via online, Bapak Arief Sambodo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak Widi Hartanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Tafib Rubianto, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kemendagri, Pak Muhammad Iqbal, Dirujipen, dan juga Pak Natius Siswanto dari PT Jarum, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta dan juga narasumber yang hadir fisik maupun online. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini di acara Jawa Tengah Stakeholder Gathering 2022. Dan sebagaimana sudah disampaikan bahwa pada bulan Agustus lalu ISR bersama dengan Gubernur Jawa Tengah menandatangani MOU dan juga perjanjian kerjasama dengan Dinas SDM, Dinas Perindak dan Lingkungan Hidup serta JIPEN untuk mendorong transisi energi menuju pembangunan rendah karbon di Provinsi Jawa Tengah. Dan kerjasama ini adalah perluasan dari kerjasama yang sudah dilakukan sejak tahun 2019 yang sepertinya cukup berhasil dinilai dan kemudian dilanjutkan dengan kerjasama yang lebih luas. Bapak Ibu sekalian, hari ini energi merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Seluruh hidup kita membutuhkan energi. Hari ini kita berkumpul di sini bisa terjadi karena selain ada tempatnya, tapi juga karena listriknya menyala. Kita semua ke sini, saya yakin kita datang dengan kendaraan bermotor, membuat waktu tempuh ya itu bisa dipersingkat dibandingkan kalau kita tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Nah, seluruhnya kita bisa lihat seluruh kehidupan kita bergantung pada energi. Tetapi ada satu konsekuensi yang juga harus dipahami oleh semuanya bahwa penggunaan energi itu punya dampak. Dampaknya salah satu yang saat ini menjadi perbincangan atau menjadi concern dari masyarakat dunia termasuk dari pemerintah kita adalah dampak temperatur global yang menyebabkan yang menyebabkan perubahan iklim. Dan sebagaimana kita tahu karena penggunaan energi fosil maka rata-rata suhu dunia itu sudah naik 1,1 derajat. Dan tanpa dilakukan upaya yang serius untuk memangkas emisi gas rumah kaca, maka suhu dunia itu bisa naik sampai dengan 3 derajat. Dan dampaknya sangat-sangat besar untuk masa depan anak dan cucu kita. Bapak dan Ibu sekalian, karena itulah saat ini seluruh dunia sedang berupaya untuk menanggulangi, mengatasi ancaman krisis iklim. Salah satu yang diupayakan adalah dengan memangkas emisi gas rumah kaca secara besar-besaran. Indonesia sendiri adalah salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, peringkat 7, dan kita juga adalah negara ekonomi terbesar di dunia. Ya, kita bergabung dengan negara G20.
Oleh karena itulah dalam presidensi Indonesia G20 yang sudah berlangsung secara sukses tahun ini, salah satu prioritas isu dari pemerintah Indonesia adalah mengenai transisi energi yang berkelanjutan. Dan kita tahu dari hasil G20 ini, maka sudah disepakati adanya Bali Compact. Bali Compact adalah 9 prinsip dasar secara sukarela dalam rangka mempercepat pengembangan infrastruktur, pendanaan investasi, dan transfer teknologi energi terbarukan. Implementasi dari Bali Compact itu dijabarkan pada Bali Energy Transition Roadmap yang difokuskan pada ketahanan akses energi, peningkatan teknologi energi bersih dan juga cerdas, serta kemajuan dalam pendanaan energi bersih. Dan juga baru-baru saja pada bulan September yang lalu, pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan Enhanced Nationally Determined Contribution yang meningkatkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari 29% menjadi 32% dengan upaya sendiri, dan 43% dari 41 menjadi 43% dengan bantuan internasional. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius untuk berkomitmen menjadi bagian dari dunia untuk mengatasi ancaman krisis iklim. Nah, apa yang terjadi hari-hari ini, belakangan ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, itu sangat relevan dengan apa yang terjadi di Jawa Tengah. Kita tahu bahwa Jawa Tengah juga telah memiliki target untuk mencapai rencana target bauran energi terbarukan yang dituangkan dalam rencana umum energi daerah, juga untuk mengendalikan emisi gas rumah kaca, dan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, juga diupayakan untuk mendorong ekonomi yang lebih produktif melalui pengembangan kawasan-kawasan industri, salah satunya adalah kawasan industri hijau. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan ISR dengan Pemprov Jateng dalam rangka mendorong upaya-upaya tersebut menjadi aksi yang lebih konkret. Kami juga bekerja sama dengan JPEN, membantu JPEN untuk bisa melakukan transformasi bisnis sebagai badan usaha milik daerah yang selama ini bidang bisnisnya adalah di bidang oil and gas. Dan sebagaimana arahan dari Pak Gubernur, untuk JPEN juga mulai melakukan transisi bisnis mengikuti perkembangan yang ada. Saya ingin melaporkan juga bahwa baru-baru saja JPEN juga telah menandatangani sejumlah memorandum of understanding bantuan untuk mendorong pemanfaatan energi surya, salah satunya dengan anggota dari Asosiasi Energi Surya Indonesia. Kebetulan Pak Wagub, saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia. Jadi inilah bentuk yang bisa kita lakukan, mendorong kolaborasi. Nah, di Jawa Tengah semangat kolaborasi yang menjadi fondasi kerjasama ISR dengan Pemprov Jateng dalam mendorong transisi energi. Dan di Jawa Tengah ini kita juga sudah belajar bahwa kepemimpinan, inovasi daerah, dan kolaborasi itu menjadi kunci keberhasilan transisi energi menuju pembangunan rendah karbon. Berbagai praktek pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah, dan itu sudah terjadi dan ini sudah dibukukan, didokumentasikan dalam satu buku namanya Transisi Energi Bersama Rakyat yang sudah diluncurkan pada acara Energy Transition Ministerial Meeting di Bali pada bulan akhir Agustus yang lalu. Dan buku ini menggambarkan bagaimana masyarakat itu bisa terlibat dalam mendorong transisi energi. Mereka dengan upaya sendiri dan dukungan dari pemerintah melakukan inovasi-inovasi pemanfaatan energi terbarukan yang ada di daerah masing-masing. Inilah yang kami sebut dengan transisi energi gotong royong. Karena sangat tidak mungkin, karena kita butuh upaya dan investasi yang sangat besar melakukan transisi energi, kontribusi dari masyarakat juga harus diwadahi. Dan ini bentuk
yang selama ini sudah dilakukan di Jawa Tengah adalah contoh bagus, dan kami harapkan pengalaman terbaik atau pengalaman yang ada yang sudah dibukukan itu bisa menjadi referensi bagi banyak daerah dalam pengembangan energi terbarukan. Dalam tahap berikutnya, seiring dengan kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau, maka partisipasi dari berbagai pihak itu juga diperlukan, tidak saja masyarakat, pemerintah daerah, tapi juga bisnis, industri, swasta, dan oleh karena itu belajar dari pengalaman-pengalaman terbaik yang ada di Jawa Tengah itu juga menjadi misi kami, sehingga lebih mudah nanti untuk mempercepat diseminasi pengetahuan untuk melahirkan inovasi-inovasi di sisi pelaku usaha yang bisa mendorong nanti pembangunan rendah karbon di Jawa Tengah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kunci dari keberhasilan transisi energi adalah kolaborasi. Oleh karena itu kami ingin mendorong semua pihak, baik itu pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk bergandengan tangan untuk mensukseskan transisi energi menuju rendah karbon di Jawa Tengah. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur, Pak Wagub, Kepala Dinas, dan pihak-pihak lain yang selama 3 tahun terakhir telah bekerja sama dengan erat, dan kami harap tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang kerjasama itu akan lebih baik, dan kita bersama-sama berkontribusi mendukung transisi energi sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fabi Tumiwa untuk sambutannya. Selanjutnya, hadirin yang terhormat, marilah kita simak keynote speech sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Jawa Tengah yang akan diwakilkan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yassin Maimun. Kepada Bapak Haji Taj Yassin Maimun, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Sugeng Rahayu. Yang kalau menghormati Direktur Eksekutif ISR Bapak Fabi Tumiwa, terima kasih atas kerjasamanya. Yang kami hormati Kasubdit SDM Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda 1 Dijen Bina Pemda Kemendagri Bapak Insinyur Tafib Rubianto. Yang kami hormati Sekjen Dewan Energi Nasional Bapak Dr. Insinyur Joko Siswanto, juga hadir tengah-tengah kita Deputi Bank Indonesia untuk Jawa Tengah Bapak M. Firdaus Mutakin, mungkin mengikuti lewat Zoom ya. Atau yang kami hormati juga di sini hadir Bapak Ignatius Iswanto Santoso, Engineering di PT Jarum. Juga Pak Iqbal, terima kasih dari perdagangan, dari LHK, maupun dari SDM ini yang hadir secara virtual. Bapak Jarwanto, mungkin di sini juga ada beberapa kawan-kawan dari Dinas SDM yang hadir secara langsung. Ugi seluruh stakeholder wonten ing sektor energi, peserta gathering, undangan lan hadirin ingkang bahagia. Menika dinten Kamis, sayujunipun ngagem-ngagem bahasa Jawi. Ning kranten menika kathah tamu saking pusat
maupun saking luar daerah, sehingga kaulo ngagem bahasa Indonesia kemawon. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dan diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengikuti Central Java Stakeholder Gathering 2022. Forum ini tentu kami sangat mengapresiasi dan kami sangat mendukung, karena tadi yang disampaikan oleh Bapak Febi bahwa manusia sangat ketergantungan dengan energi, baik itu energi yang ada di tubuh kita maupun energi yang ada di lingkungan kita. Dan ini sebuah keniscayaan bahwa kita juga ternyata terlalu banyak menggunakan energi yang ada di lingkungan kita, baik itu energi lama atau memakai energi fosil atau memakai energi baru terbarukan, itu juga pasti akan ada efeknya. Akan tetapi kita diminta untuk memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih sedikit ancaman bagi kita semua, sehingga kita dituntut untuk berinovasi, mengembangkan energi menjadi energi baru terbarukan. Selamat datang. Monggo, Pak. Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, semestinya yang memberikan kata kunci ini adalah Mas Ganjar secara langsung, akan tetapi karena saat ini memang banyak urusan, baik itu di pemerintahan maupun di Provinsi Jawa Tengah, sehingga beliau membagi tugas dengan saya, dan saat ini saya ditunjuk untuk mewakili beliau. Pola hidup manusia modern tentu telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam. Dan tadi saya sampaikan itu mengancam kehidupan makhluk hidup lain. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi energi ini menyebabkan emisi gas rumah kaca yang tadi disampaikan semakin meningkat. Sehingga itu semua menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam yang sudah kita sama-sama rasakan sampai saat ini. Atas dasar itulah maka perlu kita membuat sebuah paradigma agar konsumsi energi dan pembangunan ini berkelanjutan. Terhadap ekonomi juga harus meningkat, lingkungan juga lestari, maka kemudian muncul konsep transisi energi. Transisi energi ini menjadi penting untuk menekan emisi CO2 yang merusak bumi dan atmosfernya, iklim yang berubah ekstrim yang berakibat bencana. Maka dari itu salah satu hal utama dalam transisi energi yaitu mengembangkan ekonomi hijau dan mengacu pada 3 prinsip. Yang pertama adalah mengembangkan industri di bidang energi baru terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, mengembangkan proses produksi ramah lingkungan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pembangunan sektor energi, Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan peraturan daerah yaitu RUED melalui peraturan daerah Jawa Tengah nomor 12 tahun 2018 tentang rencana umum energi daerah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah juga merupakan provinsi pertama yang menetapkan perda RUED pada tanggal 19 Desember pada tahun 2018. Produk hukum yang telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 tentang RUED berupa peraturan gubernur nomor 29 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 12 tahun 2018 tentang rencana umum energi daerah Provinsi Jawa Tengah.
peraturan gubernur tersebut menekankan pada peran serta masyarakat dalam implementasi energi baru terbarukan, contohnya peran serta masyarakat dalam pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah melalui program Desa Mandiri Energi. Ini beberapa minggu yang lalu atau tepatnya di bulan yang lalu, saya bersama Dinas SDM, LHK, dan berbagai dinas terkait telah mengunjungi beberapa desa energi yang ada di Jawa Tengah. Dan itu wow, benar-benar kita sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena ternyata masyarakat kita lewat desa energi itu benar-benar memberikan solusi bagi kita. Bahkan yang ada di Kabupaten Magelang itu sudah 2 tahun masyarakatnya sudah tidak membeli lagi gas LPG. Bahkan di kantor desanya juga sudah mengembangkan, sudah memakai PLTSA. Dan itu juga kami kampanyekan, Bapak, untuk bagaimana masyarakat di Jawa Tengah untuk meniru. Kemarin yang terakhir kami mendampingi Dinas Perakim menengok desa dampingannya di Kabupaten Magelang. Ketika saya hadir di sana, lalu melihat bahwa potensi di daerahnya itu sangat kuat. Masyarakatnya tadi disampaikan gak mungkin kalau pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang bekerja kalau tidak disertai dengan paradigma atau cara berpikir masyarakatnya. Mereka sudah ada embrionya, tetapi perlu kita dorong lagi. Ternyata peternakan mereka sudah disentralkan. Jadi yang memiliki masyarakat tetapi dijadikan satu tempatnya, itu sampai kambingnya ada sekitar 200-300 sampai 400 ekor kambing yang waktu saya kunjungin itu mereka berharap, "Pak, kami minta bantuan dong untuk mengolah kotorannya menjadi bahan pupuk." Saya sampaikan, kalau hanya untuk menjadikan bahan pupuk saja, kok rasanya sia-sia? Karena saya waktu itu diajak oleh Pak Jarwanto dan kawan-kawan melihat beberapa daerah, ternyata kotoran hewan ini bisa dirubah menjadi energi terbarukan, setelah itu ampasnya bisa buat pupuk. Jadi tidak perlu buat pupuknya, tetapi bisa sekaligus membuat energi. Saya sampaikan, nanti tolong Mbak Eni, tolong nanti ada yang kesana, sekaligus nanti ditata infrastrukturnya. Jangan hanya menjadikan pupuk, tetapi juga kita dorong untuk menjadi sebuah ekosistem mulai dari hulu sampai ke mulai dari hilir sampai ke hulunya. Karena di sana ada semua. Baik, nanti juga kita dorong ini keluar dari pembahasan kita energi, nanti juga bisa menjadi ekonomi. Ternyata di sana juga ada rumah penyembelihannya, ada makanan dan seterusnya. Itu bisa menghidupi masyarakat. Dan tentu itu kalau tadi bicara, kita bicara kali ini energi ini kita dorong untuk menjadi sebuah ekonomi, maka itu juga akan menjadi sumber ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kebijakan utama pada Perda RUED tahun 2018 nomor 12 meliputi yang pertama adalah ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, yang kedua prioritas pengembangan energi daerah, dan ketiga pemanfaatan sumber daya energi daerah. Ketersediaan energi kebutuhan daerah, sebenarnya mungkin orang berbicara tentang energi yang besar, maka yang saat ini kita bahas. Akan tetapi juga di situ ada energi-energi yang berskala masyarakat yang tadi saya sampaikan. Dan itu apabila diciptakan, saya yakin bahwa mengungkit ekonomi itu juga akan tercapai. Karena bagaimanapun juga penggunaan energi yang tadi disampaikan oleh Pak Febi, manusia itu butuh semua, dan itu menjadi outcome
berapa ribu rupiah, berapa juta yang kita keluarkan setiap bulannya satu orang untuk transportasi. Masyarakat di dalam juga sama. Mungkin mereka tidak menggunakan kendaraan bermotor, akan tetapi mereka menggunakan mesin untuk pengaliran air dari sungai ke ladangnya. Itu juga menggunakan energi dan seterusnya. Maka ini ketersediaan ini harus kita ungkit. Prioritas pengembangan energi, mana saja yang kita prioritaskan? Tentu kita memprioritaskan bagaimana ketahanan energi di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, sehingga pemanfaatan sumber daya energi ini mari kita ungkit semua. Dan pemanfaatan sumber daya tadi saya sampaikan, baik itu kotoran manusia atau kotoran hewan, ini juga bisa kita ambil. Kita juga membuat kebijakan pendukung Perda RUED nomor 12 tahun 2018, meliputi yang pertama adalah konservasi energi, konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. Yang kedua, ini lingkungan hidup dan keselamatan, tentu ini menjadi prioritas. Tiga, infrastruktur dan akses untuk masyarakat terhadap energi dan industri energi. Ini juga perlu kita pikirkan. Sampai saat ini sudah beberapa tahun, bahkan puluhan tahun yang kemarin, kita sudah bagaimana ya menyalurkan gas, energi gas kita. Akan tetapi sampai saat ini energi gas ini juga belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Maka ini juga kita kembangkan infrastrukturnya. Apakah kita harus mengkoneksikan yang sudah ada, atau tadi infrastruktur di masyarakat kita bangun secara lokal. Yang keempat, penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi. Yang kelima, kelembagaan dan pendanaan. Untuk diketahui bahwa realisasi pembangunan energi baru terbarukan di Jawa Tengah, kita sudah punya antara lain PLTA atau PLTM atau PLTMH IPP yang memiliki kapasitas sebesar 359,14 MW, PLTMH non IPP total kapasitas sebesar kira-kira 1 MW. Juga kita memiliki PLTS komunal off grid, PLTS komunal di Jawa Tengah sejumlah 21 unit dengan total kapasitas 502 kWp, tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah. Juga kita memiliki PLTS Solar Home System. Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 sejumlah 575 unit dengan total kapasitas terpasang 33,1 kWp. Juga tadi saya sampaikan bahwa kita juga memiliki pompa air tenaga surya. Telah dikembangkan pompa air tenaga surya untuk irigasi sawah. Pada tahun 2020, pompa air tenaga surya tanpa baterai di Desa Kaliwungulor, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo melalui APBD Dinas ESDM Jawa Tengah dengan kapasitas 11 kWp. Dan ini juga masih perlu didorong lagi ke daerah-daerah yang lain. Selain itu, terdapat pompa air tenaga surya yang dibangun melalui dana desa seperti Desa Sugihmas, Kabupaten Magelang dengan kapasitas 4.800 WP. Dan di Desa Krincing, Kabupaten Magelang dengan kapasitas 6.400 WP. Pompa air tenaga surya bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas dengan kapasitas 44 kWp. Ada juga PJT UTS dibangun baik melalui dana APBN, Kementerian ESDM, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Kota dengan total produksi listrik kira-kira 9,93 GWh. Biogas, ini Dinas ESDM Jateng juga membangun biogas melalui APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sejumlah 37 unit dan pada tahun 2021 sejumlah 103 unit. Selain itu juga terdapat pembangunan biogas dari OPD lainnya di Provinsi Jawa Tengah yang saya sampaikan tadi. Yang semuanya ini juga dari swasta, total pada di biogas di Jawa Tengah hingga tahun 2021 kira-kira 30.000
Ya, 30.000 meter persegi. PLTSA, PLTSA juga di Jawa Tibarang ada perkembangan PLTS rooftop di Jawa Tengah dari tahun 2020 sebesar 5 MW menjadi 22 MW di tahun 2022. Ini juga kita dorong kepada masyarakat untuk merubah untuk PLTSA ini, rooftop, ini juga kita dorong untuk masyarakat memakai. Kita melalui dari Dinas ESDM, kita arahkan ke pondok-pondok pesantren, karena kalau pondok-pondok pesantren itu menjadi tokoh masyarakat yang ada di sekitar, sehingga kalau mereka bisa ikut berkampanye untuk berubah dari energi fosil menjadi energi terbarukan, ini biasanya lebih mudah diikuti oleh masyarakat sekitar. Juga terkait kelautan, banyak kapal-kapal nelayan yang juga kita mulai dorong, walaupun saat ini di Jawa Tengah baru ada di Pantai Selatan, kami juga ingin menerapkan di Pantura untuk nelayan-nelayan ini, bagaimana mereka juga sering kita dengar untuk membeli bahan bakar BBM-nya, itu mereka kesulitan, sehingga kita juga dorong, yuk kita rubah untuk menjadi energi terbarukan, memanfaatkan energi surya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Demak kemarin kami bekerja sama dengan masyarakat di Demak, juga melibatkan beberapa sekolah tinggi seperti Sultan Agung, mendesain ada musola apung, musola yang dibikin dari berbagai bambu lalu dipasang di tengah laut, itu tenaganya pakai tenaga surya, mulai dari bagaimana mengalirkan air wudhunya, bagaimana membikin sinarnya ini juga. Alhamdulillah akhirnya banyak masyarakat juga tertarik. Oh, berarti masih bisa ini ya digunakan untuk kapal nelayan untuk menghidupkan mesinnya, bisa. Maka ini perlu kita dampingi dan perlu kita bahas. Bapak Ibu, kami juga di pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saat ini kami punya harapan dan cita-cita untuk mengganti bus Trans Jateng dengan bus listrik. Juga kami dorong OPD-OPD kita juga harus memakai mobil listrik. Bagaimanapun juga mobil listrik ini tidak menghasilkan emisi, sehingga ini ramah lingkungan, dan saya ucapkan terima kasih di Dinas SDM yang saat ini sudah memulainya dengan memakai mobil listriknya, kampanyenya, kita sudah mulai ke sana. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami juga berharap ketika kita kemarin dilanda COVID-19, salah satunya adalah kebutuhan masyarakat tentang kesehatan. Ini juga kita dorong, Bapak Ibu. Rumah sakit juga harus ikut andil dalam kampanye perubahan energi. Dan alhamdulillah, Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Bondohutomo milik Pemprov Jawa Tengah juga telah meneguhkan diri menjadi pelopor rumah sakit atau green hospital dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di lingkungan rumah sakit sebagai sumber energi baru terbarukan, yaitu solar cell, ada CNG atau compressed natural gas dan eco enzim. Selain itu ramah lingkungan, langkah ini juga menghemat anggaran operasional. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar meridhoi dan memberikan kesempatan kita semua untuk bekerja untuk masyarakat, sehingga benar-benar bisa mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara Central Java Stakeholder Gathering 2022 secara resmi dibuka dan dimulai.